Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rifki Sulaiman, wartawan dari Banjarmasin Pos. Saat ini sedang berada di venue salah satu venue MTQ Nasional 2022 yang berada tepatnya di Siring 0 km Banjarmasin tentunya ya. Jadi venue-nya sudah disiapkan seperti ini, sobat Bipos sekalian. Untuk venue sendiri merupakan sebuah panggung ya, yang dimana di belakang panggung tersebut juga ada semacam kayak nanti kayak terbuka gitu, kayak semacam pintu ya yang terbuka dan tertutup untuk di belakang venue tersebut. Dan di depan panggung ini ada berbagai kursi dan juga meja yang akan dihadiri oleh para undangan yang datang ke lokasi di Siring 0 km ini tentunya, sobat Bipos sekalian. Tapi untuk agendanya sendiri saya juga belum mengetahui ya, agenda yang akan dilaksanakan di venue-nya ini bagaimana, apakah akan ada konser musik atau bagaimana, saya juga tidak tahu. Tapi yang pasti venue ini kalau tidak salah malam ini akan ada diselenggarakan malam taaruf juga ya di Siring 0 km Banjarmasin ini. Jadi untuk sobat Bipos yang ingin datang untuk menghadirinya bisa saja langsung datang ke lokasi. Nah, bisa dilihat ya. Tapi untuk di depan ini sepertinya untuk para tamu undangan ya yang bisa duduk. Tapi kita sebagai masyarakat Banjarmasin, warga kota Kalimantan Selatan, sepertinya juga berhak untuk duduk di bangku tersebut, sobat Bipos kalian. Saya akan coba melihat di belakang venue-nya bagaimana. Nah, ini kan ya di sini jadi semacam kayak layar Megatron yang sudah disiapkan oleh para panitia dan juga ada beberapa peralatan yang sudah siap untuk menyukseskan acara venue ini. Nah, bisa dilihat ya peralatan-peralatannya, sobat Bipos sekalian. Tidak tahu peralatan apa yang ada ini. Tapi seperti inilah nantinya venue. Kalau dari atas venue, nah dia akan keluar. Nah, jadi ini kan nanti bisa bergerak ya, bisa menutup dan membuka. Jadi dari belakang sini para yang melakukan pentas, peserta yang naik ke atas panggung akan masuk dari sini dan keluar melihat para penonton tentunya, sobat Bipos sekalian, tepatnya di depan kantor gubernur, ex kantor gubernur Kalimantan Selatan ya. Kalau di belakangnya sendiri tidak ada apa-apa. Tidak, mungkin akan ada dari jukung-jukung ya, jukung-jukung hias Banjarmasin yang mungkin ada lampu sorot yang mengarah ke arah sungai, yang dimana nanti di arah sungai tersebut akan menyorot berbagai macam para pengguna jukung hias Kalimantan Selatan tentunya, sobat Bipos sekalian. Jadi seperti itulah pantauan saat ini. Para petugas juga tidak ada ya, sepertinya sore hari mulai berdatangan lagi. Dan ini merupakan salah satu venue MTQ Nasional 2022 yang akan diselenggarakan di Kalimantan Selatan tentunya, sobat Bipos sekalian. Oke, tapi saya belum mengetahui agenda, tapi sudah ada pemberitaannya di Banjarmasin Pos sendiri terkait agenda yang akan diselenggarakan pada hari ini, tanggal 11 Oktober 2022. Pokoknya agendanya nanti malam, mungkin setelah sholat Isya, akan diselenggarakan sebuah acara di depan ex kantor gubernur atau di Siring 0 km Banjarmasin. Oke, seperti itu saja. Saya Rifki Sulaiman melaporkan tentunya, sobat Bipos sekalian. Mungkin sobat Bipos malam ini akan ada yang ingin datang ke sini dan sudah melihat terlebih dahulu bagaimana venue yang ada di lokasi ini. Jadi itu yang bisa saya sampaikan saat ini. Terima kasih untuk sobat Bipos yang sudah menyaksikan. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.